12 jalur coy. Ketiga jalur apa 4 jalur, buset. Ini tol. Guys, kita ini saya lagi di jalan ya. Sekarang saya lagi nyari-nyari jalan. Ini kayaknya sedikit kesasar. Soalnya saya takut kesasar ini, guys. Mana udah siang lagi, udah mau sore. Terus saya tadi habis jumatan dulu di masjid. Di masjid ini nih saya jumatan. Nah, di masjid itu ya. Jadi kita lanjut lagi perjalanan karena saya lapar. Karena lapar kan nggak mungkin sini berumahan semua. Terus kalau lapar kan mau makan terus nggak mungkin minta ya. Soalnya kan di mana-mana kalau makan itu nggak gratis, bayar ya guys. Oke guys, kita minum Sprite dulu guys, karena kita lagi di atas. Kita mau nyebrang ini guys, tuh. Kita minum Sprite dulu. Nah, ini saya baru sampai di AKL Islamic Center ya. Sekitar setengah jam. Enggak nyampe setengah jam, mungkin 20 menit. Ya, sekitar 20 menitan saya berjalan kaki. Karena tadi sekitar 10 menit saya mampir dulu di warteg gitu. Jadi saya makan dulu karena lapar ya. Ini saya tinggal setengah jam lagi jalan baru nyampe ke halte tempat atau ke rumah sakit tempat. Oke, langsung kita jalan sekarang lagi aja biar nggak kelamaan nyampe nya. Oke guys, let's go. Oke guys, kita alhamdulillah setelah kita jalan dari jam 1 sampai jam 2, 1 jam ya kurang lebih kita jalan tadi. Dan sekarang kita lagi ada di jalan tol 3 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 jalur coy. Ketiga jalur apa 4 jalur, buset, ini tol. Jadi inget pulang kampung ini, kalau ngeliat tol kayak gini 4 jalur. Saya itu kalau mau pulang kampung itu tolnya 4 jalur kayak gini, buset. Mantap, 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 mantap. Yes, kita lanjut lagi pulang ke kembali ke halte. Pulang pergi 2 jam jalan kaki. Aduh, lumayan capeknya. Olahraga, olahraga hari Jumat. Wah, guys, akhirnya kita sampai juga di rumah sakit Tebet. Habis itu kita nyari ke halte bus ya. Kita lanjut perjalanan oke ke menuju pulang. Oke, let's go.
kita udah di halte. Halte apa ya ini? Saya lupa tadi, nggak ngeliat dulu. Kita naik ke atas, guys. Oke, kita langsung naik bangsa yang jurusannya Tebet. Bukan Tebet apa ya, Cawang Uki. Oke, lanjut. Guys, kita alhamdulillah dan syukur alhamdulillah kita udah nyampe rumah sekarang. Dan apa ya, tadi sekitar jam 4 sore saya nyampe rumah, dan alhamdulillah sekarang udah ada di rumah. Capek banget ya, stresnya itu dari kayak seharian gitu. Karena dari tadi jam 8 itu saya berangkat, dan itu kurang lebih cuma 3 jam dan pulang lagi 3 jam, jadi 6 jam, 7 jam, 8 jam lah, sama aja kayak kerja di dalam jam-jam gitu, kayak full time ya. Nah, oke, gitu aja, dan mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Kalian jangan lupa kalian tunggu subscribe dan like-nya juga. Kalau bisa subscribe-nya ditendang, kalau nggak ditonjok sampai mati itu tombol merahnya, sampai berubah jadi warna putih atau apa. Dan sekian dari saya, assalamualaikum. Sampai jumpa dan terima kasih.